Halo teman-teman semua, welcome to my video. Di video kali ini kita bakal lanjut lagi main Yu-Gi-Oh! Duel Links-nya. Dan kali ini kita bakal lanjut lagi ya, naikin World Stage Mission yang di Yu-Gi-Oh! DSOD. Ambil mungkin ntar kalau bisa dapetin karakter, gue bakal dapetin karakter itu. Satu duin. Bentar, ini banyak sih sebenernya yang bisa didapetin. Ini juga bisa. Ya oke lah. Defeat 4 legendary ini, achieve 2 wins with 2000 or less FLP. Using Okuba, achieve 1 using only dragon type monster. Oke, Okuba dulu ya. Nah untuk setengah kayak gitu, gue butuh Dark Magician. Jujur nih, Dark Magician nih. Yang kontrak itu loh. Mana kontrak? Nah ini. Oke, yang hari kita coba. Semoga bisa ya kita menangin pakai buku bahaya. Oh nice. Ini dari awal dia udah ada kontrak masalahnya, jadi bagus. Udah kepotong aja 2000. Can be used when your level ini decrease 2500, select satu monster you control and wish. Ready. Ini harus di-set ya. What the hell? Hampir kalah loh. Gua ngomonginin aja Arman Chor. Moki. Human Wave Tactic ya. Ntar. Main turn dulu aja. Dia mau nyerang coy. Udah ya. Atau nunggu Dark Magician ya. Apa sih misinya? The Fat Defeat 4 Legendary Duelist 4 kali. Wow. Kalian dapetin karakter aja mending kalau kayak gini. Ya enggak. Barrier. Wait. Enten dulu. Kita masih bisa pakai barrier. Tenang banget.
beres nih misinya nih. Oke okay, oke okay. Cara dapetin ini adalah reduce opponent ini in a duel against Sera betulnya using ini achieve 1 victory comeback level 30 use level for higher monster 2 kali in one duel. Oke okay. Achieve 1 duel without using any level 3 or lower maksudnya achieve only light monster in duel. Just wait, Barrow. Oke. Okay. Ini tuh. Duh, pendek nih. Oke, okay, kita bikin light dragon. Oke, okay, berarti gue butuh like ya. Dark deh. Earth. Dark. Ini nggak butuh. Ini nggak butuh. Ini nggak butuh. Ini masih butuh. Break start like it. Back synchron juga bisa. Komodo jangan. Ini jangan dulu. Nyawas ya paling. Oke okay, kita butuh monster yang tipenya like. Ini gue gak tahu berapa kali ngelawan ya. Ini butuh Neos Alius juga. Oke okay. Ini boleh. Terus kita butuh Malvailo. Ini like Night of the Day juga boleh. Kayak yang like-like dulu aja. Oh, Kuribu like? Wing aneh Kuribu? Oke. Okay. Heavy Monster. Guardian Trace. Aduh, gimana ya? Fusion. Nyos. Stradek, emang ada yang like ya? Ada ya? Brave Neos ya? Ya, ngomong Brave Neos. Guardian Attack, Guardian Half. Oh, oke. Okay. Apa ya, kita butuh apa lagi nih? Light monster ini berapa attack ya? Gini duh omo iya sih elemental hero nya ini spellcaster loh, boleh sih dia light soalnya. Ntar kita tambahin spell dulu aja. Ini udah banyak deh ininya. Spell. Hikari Nuku Fuken kayaknya bagus deh. Nah, Hikari. Apa nih? Majesty with 2 essence, 1 blaze from your hand or deck to graveyard. Robby Rovers of Stream, Crusade Power, Chaos, nope. Configuration, Mail Space, Bisha Soche, Yalah, dari Nogo Fuken, Trap, boleh deh Trap, Barrier, sama si U itu. Boleh juga tuh di U. Ini gue punya ini, Soro. Bukan yang ini.
Elemental Hero. Boleh. Satu lagi. IU. Coba ya. Kita dapetin sih ini. Siapa nih? Vera Sera Kushera Sera. Without using level, okay, achieve 1-2 only like monster. Coba dulu deh. Sera level 30. SOD. Let's go. Stellar Armament. Untung second blue eyes. Aduh, gimana sih ini? Semangatnya baru belum tentu, coy. Dua sih mana ini? Alius. Gila loh. Saya keluar semua loh. Spellnya. Dari sekian banyak gitu. Hell man. Gue terlalu banyak gitu spell sama trapnya. Terlalu banyak kah? Fusion buat apa? Neos ya? Ini sinkron buat apa? Coba ulang lagi. Like sinkron ada nggak? Nggak ada coy. Ini buat apa ini? Mending ini gue tambahin. Neos perlu fusion gak? Yaudah ya, mungkin backhand kali ya tadi. Gila lah. Bad hand banget. I need blue eyes. Okay, break start udah gitu. Kenapa itu polymerization bisa muncul coba? Gue tinggal butuh ini gitu, satu dari ini. Dia muncul dua kali. Gila kali.
Spellen muncul, sekarang. Nice. Kita steal. I need more blue eyes. Right. Gampang gitu, tapi astaga, bukan. Ya beres nih, ini udah beberapa misinya. What? Langsung gitu, comeback victory kita sekarang, tinggal itu. Oke, decknya ini nggak bisa pakai heavy starter ya berarti. Bisa lah, heavy starter apa startupnya? If you have 3 or more level higher kan? With different name, astaga. Just wait, Arrow. Gimana ya? Atau pakai itu? Back satu lagi. Ya udahlah, ini light kan. Coba pakai deck satu lagi ya. Ini heavy deck. Ini synchron shockang gitu. Coba ya. Comeback victory ya. Udah slow sekali ini ya. Gushera. Nice. Oke, kita enter dulu. Mantap banget ini. Mirror Toss. Comeback lah. This is comeback victory. Dapat nih Sera. Anong dulu. Apa nih? Oke, kita dapat Sera ya. Sekalian gini deh. Gue ganti dulu sama. Bikin deck lagi.
copy deck, this deck to another deck. Salah. Oke, mau kubah dulu. Ini gue harus nyicil ini juga soalnya. Legendary Duelist. Gak mau diserang. Oh bisa. Bisa gitu ya. Di tribute dia bakal ngeluarin. Oh aku baru tahu. Dia juga sih betul. Magma Dragon. Oke kita akan lagi ke Seto Kaiba. Si light ini copy deck this deck to another deck, kita bikin dragon deck. Light dragon, dragon deck itu harusnya light deck ya. Oke, ini nih warrior, new warrior, new warrior, new warrior, new fairy, warrior, spellcaster, fury, Kenzan, monster, dragon, 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 screamer. Empatnya tembus 8 dragon. Oh dikit banget ya dragonnya. Ini bagus nih. Iya loh dikit banget loh. Perlu beli kah? Coba. Ayo. Ada di bawah. Dragon deck. Dragonic force. Nah ini harus kita beli kayaknya. Nope. Coba lagi filter lagi. Dragonnya udah nambah harusnya. Ini apalagi sih yang bintang tinggi tuh, hit mode boleh nih, ini boleh nih. Nah, ini kayak gitu aja. Graveyard power, oke. Ngapain buat itu ya? Gila itu balon. Balon, sumpah gila itu balon.
untung masih menang, coy. Oke. Oke, siapa lagi? Aku balik lagi aja. Menangin dulu lah. It's all prep. Nyebelin semua mainan trap tuh. Gila, dia main trapnya jago, coy. Dia butuh waktu gitu untuk ngalahin tuh. Ada Dark Magician? Persinkronnya mati gara-gara itu bug. Wih, itu bug dulu jadi kartu bagus buat gue. Cari nunggu fukir. Kaya di Pierce 9. Beres nih harusnya misinya. Oh, tinggal legendary duelist. Oke, gue tungguin aja lah. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. See you in the next video. Bye-bye.